إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. Bapak ibu kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali tak bosan-bosannya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas ni'matnya kita kembali diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan salah satu daripada bulan haram yang mulia, yaitu bulan Muharram. Ya, bulan Muharram, bulan yang mana dengannya ditandai permulaan tahun Hijriyah bagi kaum muslimin. Dan sebenarnya tidak ada yang spesial, Bapak Ibu, pada pergantian tahun pada tahun Hijriyah. Artinya tidak ada amalan khusus, ya, tidak ada ibadah tertentu yang harus kita lakukan pada penghujung atau awal daripada tahun Hijriah. Tahun Hijriah, ya, memang ia merupakan salah satu identitas bagi umat muslim. Ya, tahun Hijriah adalah tahun yang pertama kali disusun oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ketika beliau menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin bagi kaum muslimin pada saat itu, sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, itu kejadian yang terjadi pada tahun 17 Hijriah. Ya, tahun 17 Hijriah, di mana pada saat itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan keluhan daripada para sahabatnya, ya, di antara Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana ia mengeluhkan kepada Amirul Mukminin, kepada Umar bin Al-Khattab, tentang tidak adanya tahun bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena pada saat itu Islam sudah semakin tersebar. Ya, penaklukan-penaklukan sudah semakin banyak. Sehingga perkara-perkara kaum muslimin itu sudah semakin besar. Ya, Abu Musa Al-Asy'ari pada saat itu yang bertugas sebagai hakim agung, ya, sebagai qadi, pada saat itu dia mengeluhkan kepada Umar bin Khattab akan banyaknya surat yang masuk kepadanya, sehingga dia tidak tahu ini kejadian tahun keberapa, apakah ini terjadi tahun sekarang atau tahun sebelumnya atau dua tahun sebelumnya dan seterusnya, sehingga berkas-berkas yang menumpuk ini ketika tidak ada tahunnya, ya, maka ini membingungkan, terutama bagi administrasi. Maka pada saat itu para sahabat meminta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menyusun tahun bagi kaum muslimin. Bulan, tanggal sudah ada. Ya, bulan, ya, Muharram, Safar dan seterusnya ini, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, ini sudah ada. Bahkan semenjak zaman jahiliyah dan digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tahun yang belum ada. Ya, tahun bagi kaum muslimin itu belum ada. Maka Umar bin Khattab sebagai pemimpin pada saat itu bermusyawarah dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meminta pendapat mereka terhadap apa yang akan dijadikan patokan terhadap tahun kaum muslimin. Maka sebagian para sahabat, para sayyidu, ada yang mengusulkan, ya, kita jadikan tahun kelahiran Nabi sebagai tahun pertama bagi kaum muslimin. Sebagian yang lain ada mengusulkan bahwasanya tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul itu jadikan tahun pertama bagi kaum muslimin. Dan sebagian yang lagi ada yang mengusulkan bahwasanya yang dijadikan tahun pertama bagi kaum muslimin adalah tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Dan itu yang dipilih oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan disetujui oleh para sahabat yang lainnya, sehingga ditetapkanlah mulai saat itu tahun pertama Nabi hijrah, itu mereka hitung mundur, itu perkiraannya sekitar 17 tahun
sebelum ya ketika musyawarah itu dilaksanakan oleh Umar dan para sahabatnya. Artinya 17 tahun sebelum itu terjadi peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari kota Mekah menuju Madinah. Maka dijadikanlah tahun hijrah tersebut ya dengan tahun pertama kaum muslimin, maka dikenal dengan tahun hijriyah. Ya, maka dikenal dengan tahun hijriyah, yaitu tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan dipilih tahun tersebut karena kejadian hijrah adalah kejadian yang sangat besar, kejadian yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala ia memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya daripada orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah, sehingga mulai daripada kejadian hijrah tersebut ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kaum muslimin, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Ya, maka hijrah Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, hijrah dalam artian berpindah dari Mekah menuju Madinah, atau kita hijrah ya dari negeri kita menuju Madinah, itu sudah tidak disyariatkan lagi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Ya, kecuali kita tinggal di negeri kufar, maka tetap disyariatkan untuk hijrah di negeri yang mayoritas di situ kaum muslimin. Atau hijrah yang masih berlaku adalah hijrahnya ya seseorang yang biasanya melakukan maksiat atau pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram, lalu berhijrah menuju pekerjaan yang halal, berhijrah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah dalam makna ini akan terus berlaku ya sampai hari kiamat. Ya, jadi Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tidak ada amalan khusus, doa khusus, zikir khusus ya terhadap amalan yang kita lakukan di akhir, di penghujung daripada tahun hijriah atau di permulaan daripada tahun hijriah. Ya, maka pada saat itu para sahabat menetapkan ya bahwasanya bulan pertama yang dijadikan pada tahun tersebut adalah bulan Muharram. Adalah bulan Muharram, padahal peristiwa hijrah yaitu tidak terjadi di bulan Muharram. Ya, tapi dijadikan bulan Muharram karena bulan Muharram itu adalah bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mempersiapkan hijrahnya ya bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lainnya. Jadi bulan Muharram ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ya seperti yang telah kita katakan tadi, dia adalah bulan yang agung. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan ada 12 bulan. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Lalu pesan Allah ya ketika kita berada pada bulan-bulan haram, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, dan di antara bulan-bulan haram tersebut adalah bulan Muharram yang kita sedang berada padanya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang kemuliaan dan keagungan bulan Muharram ini. Saking mulianya dan saking agungnya bulan Muharram ini, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutnya ini adalah syahrullah. Adalah bulannya Allah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadisnya yang mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da ramadhan siyamu syahrillahil muharram.
Sebaik-baik puasa setelah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram adalah puasa yang setelah bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ya, sekali lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridah, dan sebaik-baik salat yang dilakukan setelah salat wajib, as-salatu fi jawfil lail, yaitu salat yang kita lakukan pada penghujung malam, itu di sepertiga malam terakhir, maka itu adalah salat yang terbaik setelah salat wajib, salat lima waktu. Ya, maka salat terbaik adalah salat di penghujung malam, di sepertiga malam terakhir. Ya, maka pada hadis yang mulia ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bulan Muharram adalah syahrullah, adalah bulan Allah. Ketika ada makhluk Allah yang disandarkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, maka ini menandakan bahwasanya makhluk tersebut adalah makhluk yang mulia, adalah makhluk yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Ka'bah disebutkan dengan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah tinggal di situ, tapi disandarkan Ka'bah tersebut kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dikarenakan kemuliaan dan keagungan Ka'bah itu. Ya, begitu pula pada bulan Muharram ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan Syahrullah, dia adalah bulan Allah. Artinya ini adalah bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah yang agung, ibadah yang mulia yang harus kita perbanyak pada bulan yang mulia ini adalah memperbanyak ibadah puasa. Sebagaimana tadi Nabi SAW sebutkan bahwasanya sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan ketika kita tidak bisa melaksanakan atau memperbanyak puasa di bulan Muharram ini, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, maka jangan tinggalkan puasa pada hari Asyura. Ya, puasa pada hari Asyura yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayukaffira sanata allati qablahu." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Puasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Sekarang tanggal berapa, Pak? 5. Ya, kemarin tanggal 1 Muharramnya hari Selasa. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sekarang malam kelima Muharram itu. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa tersebut dapat menghapuskan dosa setahun yang telah berlalu. Artinya derajat puasa Asyura ini di bawah derajat puasa Arafah. Ya, di mana Arafah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya Allah menghapuskan dosa setahun yang akan datang dan setahun yang telah berlalu. 2 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita ketika kita melakukan puasa Arafah. Di bawah itu, yaitu puasa Muharram, ini puasa-puasa sunnah. Ya, tingkatan di bawah puasa Arafah berikutnya yaitu puasa Asyura, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa pada hari tersebut aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa tersebut dosa kita setahun yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat kita meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, dengan syarat kita meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kita itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang puasa Asyura, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara pelaksanaannya. Apakah hanya di tanggal 10 Muharram atau juga diikuti dengan puasa sebelumnya atau puasa setelahnya? Maka tentang ini terdapat beberapa riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Riwayat pertama yang telah kita sebutkan tadi, yaitu puasa pada hari Asyura saja, yaitu pada tanggal 10 Muharram saja. Pada riwayat kedua, ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya ketika di penghujung kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setahun Nabi sebelum wafat, maka para sahabat pada saat itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah hari ini, yaitu 10 Muharram, adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi? Ya, dan bukankah kita diperintahkan untuk menyelisih orang-orang Yahudi? Maka ketika para sahabat bertanya hal yang demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada para sahabat yang pada saat itu, in kana amun muqbil ya la asuman at-tasi'. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku bertemu dengan tahun yang akan datang, ya aku masih hidup di tahun yang akan datang, maka kita akan berpuasa juga di tanggal 9 Muharram. Namun di tahun berikutnya belum sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam ia puasa pada bulan Muharram di tanggal 9-nya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya, maka pada riwayat ini ia terdapat anjuran untuk mengikuti puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, dengan puasa sehari sebelumnya, itu pada tanggal 9 Muharram, yang dikenal dengan puasa Tasu'a. Ya, puasa pada tanggal 9 Muharram. Riwayat ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahud. Puasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi. Dengan cara apa? Itu dengan cara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyasuma qablahu yaumun au ba'dahu yaumun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya, yaitu dengan cara berpuasa sehari sebelumnya dan puasa sehari setelahnya. Ya, puasa sehari sebelumnya dan puasa sehari setelahnya. Jadi bagaimana cara pelaksanaan puasa Asyura ini? Hadis-hadis ini dikumpulkan oleh para ulama kita, lalu mereka menyimpulkan, ya, di antaranya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Apa kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala? Ya, wa maratibu shaumihi thalathah. Tingkatan puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tadi. Akmaluha, yang paling sempurna, kata beliau rahimahullahu taala, ayyasuma qablahu yaumun wa ba'dahu yaumun. Ya, yang paling sempurna daripada pelaksanaan puasa Asyura ini, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, yaitu kita berpuasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Artinya kita puasa 3 hari. Tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 Muharram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad tadi, yaitu Nabi memerintahkan kita untuk menyelisihi orang Yahudi tadi ketika mereka mengagungkan tanggal 10 Muharram. Ya, maka pada saat itu, kata Nabi, selisihi mereka, hendaklah puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Ini yang paling afdal. Ini yang paling sempurna, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Wa yali dzalik, dan tingkatan berikutnya, kata beliau, yaitu ayyasuma al-ashira wa at-tasi'a wal-ashira, yaitu dia puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Ya, tingkatan berikutnya yaitu dia puasa tanggal 9 dan 10 Muharram berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertekad bahwasanya ketika tahun yang akan datang Nabi masih hidup, Nabi akan puasa tanggal 9 pada tanggal 9 Muharram. Ya, maka ini tingkatan yang berikutnya. Ya, wa alaihi aktsarul ahadits, dan ini kebanyakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi ingin sekali, ya, di tahun yang akan datang itu Nabi berpuasa tanggal 9 Muharram dan setelahnya juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan tingkatan berikutnya, ya, dan ini yang
paling rendah kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ayyasumal ashir wahdahu, yaitu dia berpuasa di tanggal 10 saja. Dia berpuasa di tanggal 10 saja dan itu tidak mengapa. Dan itu tidak mengapa, dan insyaallah dia akan mendapatkan keutamaan yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ya yang banyak puasanya, terutama ini adalah bulan Muharram, tentu itu yang paling baik. Dan ketika kita betul-betul menginginkan keutamaan daripada puasa hari Asyura tadi, yang paling sempurna kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, itu kita puasa 3 hari, tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 Muharram. Itu dia Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ya tentang fadilah, ya keutamaan daripada puasa pada hari Asyura. Ya kenapa hari Asyura ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat menjadi hari yang spesial, hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan puasa Asyura ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat adalah puasa yang pertama kali diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya syariat puasa Ramadan. Ya, jadi sebelum turunnya syariat puasa Ramadan, Nabi ketika pertama kali memasuki kota Madinah, Nabi dapati orang-orang Yahudi berpuasa. Ya, Nabi dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ayu yaumin hadha?" Hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa? Maka kata orang-orang Yahudi pada saat itu yang tinggal di kota Madinah, ya mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza yaumun azim." Ini adalah hari yang besar. "Hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa qaumahu min Fir'auna wa qaumihi." Ya, hari ini dahulu bertepatan dengan hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya yaitu Bani Israel daripada Fir'aun dan kaumnya. Allah selamatkan mereka pada tanggal 10 Muharram ini. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Musa berpuasa pada hari tersebut sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengarkan penjelasan orang-orang Yahudi ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih pantas untuk memuliakan Musa daripada kalian. Ya, maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabatnya untuk puasa. Bagi yang tidak sahur tadi, maka hendaklah dia menahan ya untuk tidak makan dan tidak minum mulai saat itu sampai matahari terbenam. Bagi yang telah berpuasa, sempurnakan puasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga puasa Asyura di awal permulaan ya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, ini adalah puasa yang pertama kali diwajibkan. Lalu kewajibannya dihapus semenjak Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan firman-Nya tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, maka semenjak turunnya ayat itu, ya Allah telah perintahkan apabila kalian melihat hilal Ramadan falyasum, maka hendaklah kalian berpuasa. Itu artinya kewajiban puasa Asyura dihapuskan dengan kewajiban puasa Ramadan. Tidak ada puasa yang wajib yang diwajibkan oleh Allah ya kepada hamba-hambanya kecuali hanya puasa Ramadan. Adapun puasa nazar, dia menjadi wajib karena dia sendiri, hamba tadi sendiri yang mewajibkan pada dirinya untuk berpuasa. Ya, adapun puasa Asyura Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, hukumnya beralih dari wajib menjadi sunnah, ya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan dalam syariat kita, yang apabila kita tidak memiliki ya uzur, ya sebaiknya kita jangan ketinggalan untuk mendapatkan kebaikan daripada puasa Asyura. Kenapa ia tadi menjadi hari yang agung, menjadi hari yang mulia? Karena tadi Allah Subhanahu wa taala dahulu menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada kejaran Fir'aun dan kaumnya, dan itu bertepatan pada tanggal 10 Muharram tersebut. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ya pada majlis yang singkat ini kita ingin lihat sedikit ya bagaimana sejarahnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa
ya dan kaumnya Bani Israel daripada kejaran Fir'aun dan pasukannya pada saat itu. Ya, perlu kita ketahui ya Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, Nabi Musa ya dan Bani Israel yang tinggal di Mesir pada saat itu, mereka bukan penduduk asli. Mereka bukan penduduk asli. Ya, mereka adalah pendatang. Ya, mereka adalah pendatang yang datang ke Mesir. Adapun penduduk asli Mesir tersebut adalah Fir'aun dan suku Kipti. Ya, dan suku Kipti. Maka Fir'aun menjadikan Bani Israel yang ada di negerinya pada saat itu menjadi para budak. Menjadi para budak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qasas, di awal-awal daripada surat Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala katakan inna fir'auna ala fil ardh wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas di permukaan bumi. Ya, wa ja'ala ahlaha syi'a. Dia jadikan rakyatnya menjadi berkelompok-kelompok. Syiah. Ada yang mulia, ada yang hina. Ya, seperti itu perangai Fir'aun pada saat itu. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Ya, di antara rakyatnya dia jadikan menjadi orang-orang yang lemah. Dia perbudak rakyat yang tersebut, yaitu orang-orang Bani Israel. Jadi orang-orang Bani Israel pada saat itu adalah budak-budak bagi orang-orang Kipti, suku asli bagi Mesir pada saat itu. Akan tetapi, ya, Bani Israel pada saat itu mereka telah sering membahas pada kitab mereka, ya, bahwasanya akan muncul seorang nabi dari kalangan mereka, ya, seorang nabi dari keturunan Nabi Ibrahim yang akan memporak-porandakan kerajaan Fir'aun. Disebabkan apa? Disebabkan dahulu di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika Nabi Ibrahim dan istri tercintanya, ya, ibunda Sarah radhiyallahu taala anhu pergi ke Mesir. Ibunda Sarah pernah ingin dihinakan oleh Fir'aun. Fir'aun itu gelar, ya, pemimpin Mesir, gelarnya Fir'aun, oleh Fir'aun di zaman itu. Ya, maka Fir'aun di zaman itu ingin melecehkan dan menghinakan ibunda Sarah. Ya, sehingga apa? Sehingga kelak akan muncul keturunan daripada Nabi Ibrahim yang akan memporak-porandakan kerajaan Fir'aun. Maka ini membuat Fir'aun di zaman itu sangat ketakutan. Padahal dia mengaku di hadapan rakyatnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tapi apa? Tapi dia ketakutan dengan mimpi yang dialami pada suatu malam. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Pada suatu malam Fir'aun bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat ada api yang besar yang datang dari Allah Palestine, dari Allah Baitul Maqdis. Ya, karena Bani Israel mereka adalah kaum yang berasal daripada Baitul Maqdis. Maka dalam mimpinya beliau bermimpi ada api yang sangat besar datang dari arah Baitul Maqdis lalu membakar semua istana dan kerajaannya. Bangun dari tidur itu Fir'aun ketakutan. Ya, Fir'aun ketakutan, lalu dia panggil, ya, pembesar-pembesar kaumnya untuk menafsirkan mimpi yang dialami itu. Ya, maka pembesar-pembesar kaumnya pada saat itu mengatakan kepada Fir'aun, mimpinya ini tafsirnya api yang besar yang datang daripada Baitul Maqdis adalah salah seorang yang sedang diceritakan, yang sedang ramai diceritakan oleh Bani Israel bahwasanya akan datang, ya, seseorang dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan memporak-porandakan kerajaan Fir'aun. Api itu adalah orang itu. Ya, maka ketika Fir'aun sangat ketakutan dengan mimpinya ini, apa yang dia lakukan? Yudzabbihu abna'ahum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, pada saat itu Fir'aun membuat keputusan. Dia perintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk membunuh semua bayi-bayi laki-laki yang ada daripada bayi-bayi Bani Israel. Ya, maka dibunuhlah semua bayi-bayi Bani Israel pada saat itu, siapapun.
Siapapun yang lahir dibunuh, siapapun yang lahir dibunuh, siapapun yang lahir dibunuh. Ya, namun ketika keputusan ini ya diputuskan sepihak oleh Fir'aun, setelah sekian tahun orang-orang Kipti kekurangan budak. Karena kalau setiap anak yang lahir dibunuh, setiap anak yang lahir dibunuh, maka tentu laki-laki mereka, yaitu laki-laki Bani Israel tadi, sudah semakin menua, dan ketika mereka wafat, semakin banyak yang wafat di antara mereka, tidak ada lagi regenerasi bagi budak-budak mereka. Sehingga mereka melapor, mengadu kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, keputusanmu ini berbahaya. Ketika engkau perintahkan semua anak-anak Bani Israel harus dibunuh, maka kita kekurangan budak. Kita kekurangan orang-orang yang bekerja untuk kita." Maka Fir'aun pada saat itu merubah keputusannya. Dia rubah keputusannya bahwasanya setahun dibunuh, setahun berikutnya jangan dibunuh. Artinya apa? Tahun ini siapapun bayi yang lahir dibunuh. Sepanjang tahun ini siapapun bayi daripada Bani Israel lahir dibunuh. Tahun berikutnya biarkan. Tahun setelahnya bunuh lagi, siapapun yang lahir bunuh. Tahun berikutnya siapapun lahir biarkan, dan begitu seterusnya. Maka abang daripada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Harun, yang juga seorang nabi, lahir di tahun di mana Fir'aun tidak membunuh para bayi. Sedangkan sang adik, yaitu Nabi Musa alaihissalam, lahir di tahun di mana di situ adalah tahun Fir'aun memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk membunuh siapapun bayi yang lahir. Itulah lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka ketika Nabi Musa alaihissalam lahir, bayangkan betapa ketakutannya sang ibu. Ya, betapa ketakutannya ibu daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika lahir Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya kepada ibu Nabi Musa, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih." Kami wahyukan kepada ibu daripada Nabi Musa. Artinya disampaikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, "An ardi'ih, hendaklah engkau menyusui bayimu itu. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani." Apabila engkau khawatir dengan keadaannya, engkau khawatir dengan pasukan Fir'aun yang akan masuk ke rumahmu lalu membunuh bayimu ini, Allah perintahkan kepadanya, "Fa alqihi fil yam." Hanyutkan dia ke sungai. Hanyutkan bayi ini ke sungai, lalu apa pesan Allah? "Wala takhafi wala tahzani." Jangan kau takut dan jangan kau bersedih. "Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami akan kembalikan ia kepadamu dan kelak kami akan jadikan dia sebagai seorang rasul." Lihat pelajaran berharga ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu perintah dari Allah, "La takhafi wa la tahzani." Ketika itu perintah dari Allah kaum muslimin, kaum muslimat, ketika Allah memerintahkan kita, apapun itu perintah Allah, "La takhaf wa la tahzan." Jangan pernah takut, jangan pernah bersedih. Ya, jangan pernah takut, jangan pernah bersedih. Yakinlah di balik perintah Allah tersebut ada pertolongan Allah kepada kita. Ya, ada pertolongan Allah yang telah Allah janjikan itu akan diberikan kepada kita. Kepada ibu Nabi Musa Allah janjikan apa? "Inna radduhu ilaik." Kami akan kembalikan bayimu itu kepadamu. Secara akal, Bapak Ibu, mustahil rasanya bayi itu akan kembali kepada sang ibu ketika bayi tadi sudah dihanyutkan ke dalam sungai. Ada para ibu yang berani menghanyutkan bayinya ke dalam sungai? Apa yang terbayangkan oleh seorang ibu ketika bayinya dihanyutkan ke sungai, Bapak Ibu? Apa, Pak? Bayinya tenggelam, bayinya dimakan buaya, dan hal-hal yang mengerikan yang lainnya yang terbayangkan oleh benak sang ibu, dan itu yang terbayangkan oleh ibu Nabi Musa alaihissalam. Ya, tapi Allah tegaskan kepada ibu Nabi Musa, "La takhafi wa la tahzani." Jangan takut, jangan bersedih. Kami akan kembalikan. Ketika Allah yang berjanji, Bapak Ibu, jangan kita bawa ke logika kita bagaimana caranya. Allah akan melakukan hal-hal yang di luar logika sehat manusia. Hal-hal yang tidak terfikirkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pun dalam hal-hal yang lain.
Ketika Allah perintahkan kepada kita misalkan untuk meninggalkan sesuatu yang haram, untuk meninggalkan pekerjaan yang haram, lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka lillah, ya man taraka syai'ani lillah akhlafallahu khairu minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah yang memerintahkan untuk meninggalkan itu, maka apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik daripada apa yang telah dia tinggalkan. Ini janji Allah. Tapi tinggal kita percaya atau tidak. Jangan kita bawa ke logika kita, bagaimana caranya Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sedang kita kerjakan. Padahal yang kita kerjakan tadi haram. Yang kita lakukan tadi adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika itu janji Allah, yakinlah Allah akan memenuhi janjinya. Ya, Allah akan memberikan janji yang telah Allah ucapkan. Maka kepada ibunda Nabi Musa alaihi salam, ya ketika Nabi Musa kecil tadi sudah dihanyutkan di sungai, ya pada saat itu ibundanya tetap khawatir, ya lalu ia perintahkan kepada kakak daripada Nabi Musa alaihissalam untuk mengikuti kemana hanyutnya Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Ya, begini cara Allah yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan begini cara Allah merusak rencana Fir'aun la'natullahi alaih. Di mana tadi Fir'aun berencana, dia yakin dengan keputusannya tadi kerajaannya tidak akan terganggu. Dengan membunuh semua anak Bani Israel, kerajaannya akan selamat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir berbuat makar, maka Allah pun berbuat makar untuk mereka, dan Allah lah sebaik-baik ya pembuat makar. Ya, maka ketika Fir'aun berbuat makar, dia yakin bahwasanya kerajaannya akan selamat dengan telah membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa, ya tanpa rasa belas kasihan membunuh semua bayi-bayi yang ada, dan dia merasa kerajaannya akan aman dengan pada saat itu. Tapi Allah berkata lain, ternyata orang yang akan memporak-porandakan kerajaannya ada di istananya. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, lalu bayi yang hanyut tadi yaitu Nabi Musa alaihissalam dipungut ya oleh keluarganya sendiri yang tidak lain tidak bukan adalah istri tercinta daripada Fir'aun, yaitu Asiyah bintu Muzahib, yang kelak dia akan menjadi orang yang beriman yang akan disalib oleh Fir'aun lalu dibunuh oleh Fir'aun la'natullahi alaih kerana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun dan Asiyah, mereka tidak punya keturunan. Lu ya lihat betapa bahagianya Asiyah pada saat itu ketika melihat bayi ini hanyut di sungai. Ya, maka Asiyah pada saat itu memungutnya lalu merayu Fir'aun agar diizinkan bayi ini tinggal di istananya. Ketika Fir'aun melihat bayi tadi, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, dilihatnya ini bukan orang Kipti, ini orang Bani Israel. Murka Fir'aun pada saat itu lalu diperintahkan oleh Fir'aun agar bayi itu dibunuh. Ini bayi Bani Israel. Karena kulitnya beda, Pak. Ya, kulitnya beda, perawakannya beda. Karena sekali lagi Bani Israel itu bukan orang asli Mesir. Jadi Fir'aun tahu, ini bukan bayi orang Kipti. Ini bayi orang Bani Israel. Bunuh. Ya, tapi yang namanya istri, Bapak Ibu, ya, pasti selalu memiliki cara untuk meluluhkan hati suaminya. Maka dirayulah Fir'aun oleh istrinya Asiyah. Ya, kata, diabadikan perkataannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masih dalam surat yang sama, itu dalam surat Al-Qasas. Ya, istri Fir'aun katakan kepada suaminya, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak. Ya, wahai suamiku, ya, ini adalah penyujuk mataku dan penyujuk matamu. La taqtuluh. Jangan kau bunuh bayi ini. Asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Ya, bisa jadi bayi ini akan memberikan manfaat kepada kita. Atau bisa jadi kita angkat dia menjadi anak kita karena kita tidak memiliki anak. Lalu apa kata Allah? Wahum la yashurun. Dan mereka tidak pernah terbayangkan oleh mereka
bahwasanya bayi inilah yang kelak akan memporak-porandakan kerajaan Fir'aun. Akhirnya luluh hati Fir'aun, tapi apa kata Fir'aun? Tetap Fir'aun tidak suka pada bayi ini. Dia penyejuk matamu, tidak penyejuk mataku. Terserah engkau. Yang penting sudah diizinkan. Ya? Nabi Musa bayi telah diizinkan tinggal di istana Fir'aun, tapi Fir'aun tetap tidak suka. Fir'aun tetap tidak suka. Bahkan Imam Ibnu Katsir menceritakan di antara kejadian yang membuat Fir'aun sangat marah kepada bayi Nabi Musa, ya Nabi Musa bayi ini. Suatu ketika Nabi Musa menarik jenggot Fir'aun. Nabi Musa bayi menarik jenggot Fir'aun. Ketakutan Fir'aun, menyangka Fir'aun akan dibunuh. Saking ketakutannya Fir'aun tadi dengan bayi-bayi Bani Israel. Subhanallah. Ya, maka pada saat itu Fir'aun ingin langsung membunuh Nabi Musa alaihissalam. Ya, tapi apa kata istrinya? Jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Ini anak bayi, dia tidak tahu apa-apa. Dia menarik jenggotmu bukan karena ingin membunuhmu. Mungkin karena sayang kepadamu atau karena dia tidak paham. Maka untuk menguji bayi ini betul-betul tidak paham atau tidak, Fir'aun tetap tidak percaya. Harus diuji dulu, kata Fir'aun. Maka Fir'aun mengujinya. Fir'aun mengujinya. Ya, Fir'aun letakkan ya di satu sisi buah kurma, ya di sisi yang lain bara, ya bekas kayu yang sudah dibakar. Bayangkan berapa panasnya itu, Mbak Ibu. Ya, maka ketika bayi Nabi Musa ini ingin mengambil kurma, ya Fir'aun langsung arahkan untuk mengambil arang tadi, arang yang sudah panas tadi. Lalu bayi tadi karena tidak mengerti memasukkan arang tadi ke dalam mulutnya, sehingga ini penyebab Nabi Musa alaihissalam kelak ketika ya dia dewasa, dia tidak bisa berbicara begitu lancar. Dia tidak bisa berbicara begitu lancar dikarenakan perbuatan Fir'aun ini. Ya, ketika Fir'aun melihat Nabi Musa ya memasukkan arang ke dalam mulutnya, tahulah dia, oh ini anak yang tidak berakal, anak yang tidak tahu apa-apa. Maka akhirnya tetap diizinkan tinggal di istana, tetap diizinkan untuk tinggal di istana Fir'aun. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisahnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya kita persingkat. Hinggalah akhir, sampai akhirnya ketika Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Ya, setelah sebelumnya Nabi Musa kabur daripada Mesir, karena pernah satu ketika Nabi Musa meninju orang Kipti. Karena orang Kipti tadi mengganggu orang Bani Israel, dan orang Bani Israel tadi minta tolong kepada Nabi Musa. Maka fawakazahu Musa faqadha alaih. Sekali tinju oleh Nabi Musa, mati orang tadi. Dan Nabi Musa tidak berniat untuk membunuh. Tapi karena kuatnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu Nabi yang sangat kuat. Ya, ketika di Madian, Nabi Musa alaihissalam mengangkat penutup sumur, batu yang menutup sumur yang seharusnya diangkat 10 orang, diangkat oleh sendirian oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada Nabi Musa untuk mendakwahi Firaun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Musa alaihissalam, yang menceritakan tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam ini, kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Kami telah berikan kepada Musa 9 mukjizat, 9 ya tanda-tanda kenabian yang sangat jelas bahwasanya Nabi Musa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa memiliki banyak mukjizat, tapi yang diperlihatkan kepada Firaun ada 9 mukjizat yang diperlihatkan kepadanya, namun ia tetap tidak beriman sampai akhirnya nanti dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita azan isya dulu Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, karena waktu isya telah masuk. Ya, kita akan lanjutkan sedikit setelah salat isya. Kita akan melihat apa saja tanda-tanda kebesaran ya yang Allah perlihatkan kepada Fir'aun la'anatullahi alaih sampai akhirnya Allah membinasakannya. Dikala Umar ini, subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhu fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan.
yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'dadta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Al bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita, solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhu fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan ketika kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'dadta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund, kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat, kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma'ba'ad. Baik, kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Ya, tentang Nabi Musa dan Fir'aun tadi. Maka singkat cerita, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Maka pada saat itu Allah perlihatkan kehadapan Fir'aun 9 ya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda bahwasanya Nabi Musa itu benar-benar Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanda yang pertama adalah tongkat. Ya, tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa yang benar-benar berubah menjadi ular yang sangat besar. Adapun tukang sihir Fir'aun, ketika mereka melemparkan tongkat mereka, ya, yang ada itu memang betul-betul tongkat dan tidak berubah menjadi ular. Maka tukang sihir itu bukan merubah benda tadi,
Tukang sihir mereka hanya memberikan halusinasi kepada orang yang melihatnya, seolah-olah itu seperti seperti ular. Itulah pekerjaan tukang sihir dari dulu sampai sekarang. Tidak ada tukang sihir itu yang bisa merubah benda tadi dari suatu benda menjadi benda yang lain. Yang ada pekerjaan mereka itu hanya apa? Membuat orang yang melihatnya seolah-olah benda tadi berubah. Ya, maka tukang sihir tahu pekerjaan sihir itu hanya sebatas itu. Ketika mereka melihat tongkat Nabi Musa alaihi salam yang betul-betul berubah menjadi ular, tahulah mereka itu bukan sihir. Tahulah mereka itu bukan sihir. Lalu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengempitkan ya telapak tangannya ke ketiaknya, lalu keluarlah cahaya putih yang sangat terang. Ketika diperlihatkan dua tanda ini, apa kata Firaun? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihir. Bukannya dia beriman, tapi dia katakan apa? Ini orang ini jangan-jangan bos kalian, wahai tukang sihir. Karena tukang sihir tadi ya ketika melihat itu mereka langsung beriman. Maka kata Firaun, jangan-jangan ini adalah pembesar tukang sihir kalian yang mengajarkan kepada kalian sihir. Ya padahal tadi yang menantang adalah Firaun sendiri. Tapi ketika Firaun melihat itu, ya tiba-tiba Firaun mengatakan ya bahwasanya Nabi Musa ini adalah ya induk daripada tukang sihir-sihir ini. Itu dua tanda yang Allah berikan. Ya, tanda berikutnya yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 130. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun." Sungguh kami telah timpakan kepada Firaun as-sinin, kemarau panjang. Maka itu tanda yang ketiga. Allah berikan kepada Firaun kemarau yang sangat panjang yang membuat mereka selalu gagal panen. Namun tetap mereka tidak beriman. Setelah itu apa? Wa naqsim minas samarat. Tanda yang keempat yaitu Allah Subhanahu wa taala ya timpakan kepada mereka kekurangan makanan. Kekurangan buah-buahan, kekurangan tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa mereka makan. Tapi tetap mereka tidak beriman. Maka hati-hati dengan ya peringatan-peringatan Allah yang tidak kita sadari itu peringatan Allah. Tetap kita tidak kembali daripada maksiat kita. Ya, tetap kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama perangainya seperti perangai Firaun dan kaumnya. Diberikan peringatan demi peringatan oleh Allah, tetap tidak mau beriman dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya apa peringatan, tanda-tanda kebesaran yang Allah perlihatkan kepada Firaun berikutnya? Allah sebutkan beberapa ayat setelahnya dalam surat Al-A'raf tadi, ya di sekitar ayat 133 atau 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya fa arsalna ilaihim at-tufan. Ya, maka kami turunkan kepada mereka hujan yang sangat lebat, hujan yang sangat mengerikan berserta angin yang sangat kencang yang juga kembali merusak tanaman-tanaman mereka. Tapi apa kata mereka? Allah abadikan perkataan mereka pada ayat sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna biha fama nahnu laka bimu'minin. Wahai Musa, bagaimanapun engkau memperlihatkan kepada kami tanda-tanda kebesaran Tuhanmu itu, ya bagaimanapun engkau perlihatkan, apapun itu yang engkau perlihatkan kepada kami, fama nahnu laka bimu'minin. Kami tidak akan pernah beriman kepadamu. Lihat ya betapa membangkangnya mereka kepada nabi mereka, itu Nabi Musa alaihi salam. Tidak puas dengan, tidak terperingatkan dengan hal itu, tidak kembali kepada Allah. Allah berikan tanda berikutnya, wal jarat. Allah utus kepada mereka itu belalang-belalang yang sangat banyak sehingga kembali merusak semua hasil panen mereka, merusak semua tanaman mereka. Tetap kembali mereka tidak beriman. Lalu apa? Tanda berikutnya al-qummal. Ya, lalu berikutnya Allah ya kirimkan kepada mereka kutu-kutu yang sangat banyak yang membuat kepala mereka sangat gatal, bahkan ya saking gatalnya yang mereka menggaruknya sampai berdarah begitu pun pada hewan-hewan mereka, tapi tetap mereka tidak beriman. Ya, wadhafadi'. Setelah itu tetap mereka tidak beriman, Allah berikan peringatan berupa katak. Tidaklah mereka setiap kali membuka rumah mereka penuh dengan katak. Mereka buka bejana air mereka, mereka lihat adakah? Penuh dengan katak. Mereka buka tempat makanan mereka, mereka lihat penuh dengan katak. Tapi lihat, tetap mereka tidak beriman. Waddam. Ya, dan darah. Dan darah. Semua sungai mereka berubah jadi darah. Sumur-sumur mereka berubah jadi darah.
air dalam bejana mereka berubah jadi darah, air dalam tempat mandi mereka berubah jadi darah, tapi apa? Mereka tetap tidak beriman. Maka akhirnya Allah murka setelah diberikan tanda-tanda kebesaran Allah tersebut tetap tidak kembali kepada Allah. Ya, maka Allah binasakan mereka. Famtaqamna minhum. Ya, maka kami binasakan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka puncaknya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, Firaun sangat murka dengan keberadaan Nabi Musa yang terus berdakwah ya kepada orang-orang Kipti, orang-orang Bani Israel semuanya beriman. Orang-orang Kipti sebagian mereka beriman kepada dakwah Nabi Musa alaihissalam, di antaranya istrinya yaitu Asiyah bintu Muzahim. Akhirnya ini membuat Firaun sangat murka, lalu larilah Nabi Musa dan Bani Israel ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat pelajaran berharga di sini. Ternyata tempat yang diperintahkan oleh Allah tersebut jalan buntu menurut mereka. Kenapa menurut Bani Israel tadi jalan buntu? Di depannya sungai merah yang sangat luas. Samping kiri kanan mereka gunung. Di belakang mereka Fir'aun dan pasukannya. Maka Allah abadikan dalam Al-Quran. Falamma tara al-jam'ani qala inna lamudrakun. Ya, ketika dua pasukan besar telah berkumpul, telah saling bertemu, maka Bani Israel mengatakan apa? Kita sudah terkepung. Wahai Musa, betul ini tempat yang Allah janjikan kepadamu? Maka Nabi Musa katakan, inna ma'iyya rabbi sayahdid. Ya, bersamaku ada Allah yang akan berikan padaku petunjuk. Memang di sini tempat aku diperintahkan oleh Allah. Ya, maka seketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ya ke lautan yang ada di hadapannya. Fan falaka fakana kullu firqin kattawdil azim. Lalu laut tadi terbelah ya menjadi seperti dua gunung yang besar yang memiliki jalan yang akan ya dilalui oleh Nabi Musa dan pasukannya pada saat itu. Ya, hingga akhirnya ya Firaun dan pasukannya mengikut dari belakang. Ya, awalnya Firaun ragu. Tapi karena gengsi dengan kaumnya, ya dia tetap mengejar Nabi Musa alaihissalam. Ketika sampai di tengah lautan tersebut, Allah kembalikan seperti sedia kala. Ya, lalu disitulah Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya daripada kejaran Fir'aun dan pasukannya. Dan itu terjadi di tanggal 10 Muharram, dan Nabi Musa pun berpuasa setiap tahunnya di tanggal 10 Muharram tersebut sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menjadikan ini syariat juga bagi kita, yaitu kita berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut ya, dan dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan akan menghapuskan dosa setahun yang telah berlalu. Wallahu ta'ala alam. Bapak ibu kaum muslimin kaum muslimat, ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.